tidak boleh terlalu cepat sholatnya. Lemu sholat, jangan kecepatan, jangan kesuwen, yang sedang-sedang. Nah, itu imam diatur ngoten. Kenapa? Mergo makmummu macam-macam. Ono sing sepuh, ono sing nom, ono sing kebelet, gitu bang. Nek kowe macamu kesuwen, sing kebelet ora kuat piye? Macane selokaan pertama Yasin. Inna ya sing sing kebelet, aduh ya Allah. Gitu bang. Lah karena makmummu macam-macam, ojo terlalu dawa, jangan terlalu apa? Pendek. Jangan kecepatan, jangan kelamaan, yang sedang-sedang. Bila imam-imam memperhatikan aturan, makmumnya ya kudu manut. Ngene apa nggih? Makmum harus menuruti imam. Makmum aja kakean penting. Kakean penting. Nah, nek imam niku sujud Allahu Akbar sampean nggih melu Allahu Akbar. Aja imame sujud kesuwen sampean wis tangis sik. Durung kok balik nang. Ana apa ra makmum ya ndah ngono ngono. Ana apa ra? Keplak mawon. Gini apa nggih? Imame kesuwen sampean melu kesuwen aja. Durung kok balik nih. Bareng tangi durung balik nih. Lah kowe sujud ping pira? Ngene mangke. Makmum harus nurut i. Karena pernah ana makmum gak nurut imam berjamaah, batal kabeh salate. Peresmian masjid di satu kota, di satu tempat di Semarang. Kula hadir. Ditandai dengan salat isya bersama berjamaah imam. Kus imam istimewa. Bar maca Fatihah waladdallin amin. Wah istimewa. Semua makmum kompak banyak sekali. Begitu imam ruko Allahu Akbar, listriknya mati. Lah sing arep benekno sapa wong salat kabeh. Ngene wae. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Rakaat kedua imam maca Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Biar listriknya murup, makmum kabeh. Nah. Batal ora salate. Mergo ora manut i. Ngene wae. Walaupun listrik murup, balad dolin yo tetap ora kok nah batal kabeh. Wis ngono batal kabeh, ana sing rumangsa bener mboten. Oh, salat lantuk ngono, salat kok pokoke aku ora ngomong. Wah, raimu tambah. Ngene wae. Nah, ayo kita sing makmum nurut dateng imame, sing imam yo sing gen. Nah, insyaallah salat jamaah sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon sing saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Kita mengakhiri tahun niki dengan sholawat. Insyaallah tahun yang akan datang akan penuh hal-hal yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tahun yang akan datang niku tahun 2022. 222 terus 22 terus. Sing urung untuk pasangan, untuk pasangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing urung di anak, di anak. Sing urung di bojo. Duwe bojo. Wah, amine buantre ra karuan. Sing duwe utang iso nyaur. Wah, amine berarti akeh sing duwe utang iki. Amin Allahumma. Sing apa neh? Sing susah bunga. Sing durung duwe omah, duwe omah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing durung duwe mobil, duwe mobil. Ora duwe yang ngundang Grab kok angel bareng. Gede wae. Wong kabeh fasilitas sampun nanten. Insyaallah sing penting iso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Semanten mugi-mugi manfaat. Selamat tahun baru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan jazakallahu ahsanal jaza. Jazakallahu khair. Ribuan terima kasih kepada beliau guru kita Habib Umar Al-Mutahhar yang telah menyampaikan nasihatnya, memberikan nasihatnya kepada kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi insyaallah bisa merubah kepribadian kita semakin baik, insyaallah bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada bangsa dan negara, insyaallah jadi lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, saya mau menitipkan pesan khususan kepada para zahir mania, khususan untuk besok malam di malam tahun baru, kalau bisa isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari musibah, dari bencana dan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok di pergantian tahun Masehi
jangan diisi hal-hal yang merugikan orang lain. Di antaranya yang mempunyai sepeda motor, jangan kebut-kebutan di jalan. Gak ada manfaatnya, malah merugikan orang lain, bisa jadi merugikan kita sendiri. Lebih baik menyongsong tahun baru 2023, kita mohon pada Allah mudah-mudahan sebagaimana disampaikan Habib Umar tadi, supaya tahun yang akan datang kita dijadikan semuanya lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ekonomi kita dijadikan lebih baik oleh Allah. Ibadah kita lebih baik, budi pekerti kita, akhlak kita lebih baik, dan semuanya negara kita termasuk Indonesia dijauhkan dari resesi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari pertikaian, dijauhkan dari permusuhan. Indonesia aman, damai, sejahtera, berkah, Allahumma amin. Itu dimulai dari rakyat Indonesia sendiri. Kita sendiri yang harus bisa membangun negara ini dengan cara apa? Isilah kemerdekaan ini, isilah malam tahun baru ini dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diturunkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan merugikan atau menyakiti orang lain, bisa jadi malah bukan berkah yang diturunkan oleh Allah, tapi cobaan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ngeten niki kula wau matur kali Ibu Wali Kota. Ini acara yang sangat positif. Wali Kota Kota Madya Semarang mengadakan sholawatan dalam rangka menutup akhir tahun 2022. Semoga insya Allah 2023 lebih banyak lagi yang bersholawat di Indonesia, lebih banyak lagi umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berkah sholawat kita mengharap pada Allah berkat sholawat maksiat minggat, berkat sholawat uripe nikmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dah besok malam 2022 dan 2023 istighfar wae sing akeh nang omah, nang musala-musala, di masjid-masjid, di rumahnya, di Majelis Salim, baca solawat, baca istighfar, baca tasbih tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, nyuwun tolong teng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Allahumma amin. Dan insyaallah nanti kita akan kembali lagi di Kota Semarang pada tanggal 2 Januari. Satu tahun yang akan datang. Kan setahun maneh 2023. Tanggal 2 Januari 2023. Oke sih 2022 iki. Bertempat di Masjid Menara. Dalam rangka khulnya Habibana Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf yang kedua, bersama Habib Umar Mutahhar, bersama Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, dan bersama Habib yang lagi viral saat ini. Aku isin, mana sebenarnya Umar isin tadi? Oh, Habib YouTube katanya. Katanya cucunya Habib Umar kalau manggil saya Habib YouTube. Bersama dengan saya dan Az-Zahir insyaallah tanggal 2 di Masjid Menara Kota. Ya. Masjid Layur. Iya. Jarene kowe Zahir mania kok ngonekke aku terus. Emang gua cowok apaan di sini? Di Masjid Layur. Pada tanggal 2 Januari 2023, insya Allah semuanya bisa hadir, semuanya insya Allah mendapatkan berkah dari Al-Habib Ja'far Al-Kaf, dapatkan berkah dari pembacaan maulid dan salawat, insya Allah dapat berkah dari guru-guru kita semua. Allahumma ya Rabbal Alamin. Ad-dinu lana wal-haqqu lana
الليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى